Apakah hukum dalam Islam jika suami orang cium isteri orang lain? Bagaimana untuk tangani masalah ini? Sekian, terima kasih. Kerana kami ini tak tahu hukum berlandaskan agama. Dia laki-laki perempuan ini, dia ada hubungan mahram dan ajnabi. Apa makna mahram? Mahram ini man haruma nikahu, orang yang kita haram bernikah dengannya. Faham? Mahram. Mahram ini tidak haram kita bersentuh kulit pada bukan aurat. Faham tak ni? Nampak bengong lagi. Nak? Agak-agak faham tak? Manusia ni dua je dengan kita. Satu mahram, satu ajnabi. Apa makna mahram? Orang-orang yang haram berkahwin dengan kita. Apa makna ajnabi? Orang-orang yang tidak haram berkahwin dengan kita. Biar faham tak tu? Baik, mahram ini ada berapa jenis? Mahram ada tiga jenis. Mu ada tiga jenis. Mu ada tiga jenis. Muslimat pun ada tiga jenis saja mahram. Yang pertama mahram bin nasabi. Yang kedua mahram bin radha'ah. Yang ketiga mahram bin musaharah. Yang pertama mahram dengan nasab. Tujuh golongan. Yang ini keturunan. Kalau kita orang laki-laki, siapakah tujuh golongan itu yang mahram kita? Yang pertama, mak kita. Dan ke atas. Faham? Mak dan ke atas. Mak. Faham pada mak pun dia? Tok. Nenek. Tok nyang. Moyang. Tak pandai apa ke atas lagi lah. Semua perempuan yang di atas ni mahram kita. Kita nak kahwin dengan mak kita, tak sah. Kita nak nikah dengan tok kita, tak boleh. Nak nikah dengan tok nyang, haram. Nikah dengan tok nyu, tak boleh. Dengan moyang, semua tak boleh. Faham lagi? Itu nombor satu. Dia ada tujuh. Ingatlah. Simpan dalam motherboard. 30 tahun lagi orang tanya, kita boleh terang. Tiga jenis mahram, seorang-seorang kita boleh terang. Betul tak? Kerana kita kata dulu 30 tahun, aku dengar dah di muazzam. Faham? Jangan dengar hari ni, tengah hari ni dah ingat dah. Dia panggil yang mak, kalau orang putih senang je. Lepas pada kita, mother. Pah mother, grandmother. Pah grandmother, grand-grandmother. Lepas tu grand-grand-grandmother. Grand continental. Faham? Pah kata. Itu senang. Okay? Itu golongan pertama. Jadi, bila kita pegang tangan mak kita tidak haram, pegang tangan tok kita, nenek kita tak haram, pegang tangan tok nyang kita tak haram. Faham lagi? Itu maksud mahram. Baik, itu kalau kita laki-laki. Kalau kita orang puan pula muslimat, siapakah mahram yang pertama? Ayah kita. Kita puan muslimat. Ayah kita laki-laki. Ayah kita, ayah bagi ayah tok ki, ayah bagi tok ki tok nyang, ayah bagi tok nyang tok nyuk. Faham lagi? Pak kata hang. Itu semua mahram. Nikah tidak sah. Mahram kedua daripada nasab ialah anak kita. Kalau kita laki-laki, anak puang, cucu puang, cicit puang, ceceh, malakubah, kunyit, raja udang, pakai bohong. Faham lagi? Kalau kita orang perempuan, anak laki-laki kita, cucu laki-laki kita, cicit laki-laki kita, cui dan ke bawah. Itu semua mahram. Pegang tak haram, berdua tidak khalwat, faham? Dan tak batal wudu. Faham lagi? Boleh bersahabat bersalam, nikah tidak sah. Faham? Yang ketiga, dia ada tujuh. Adik-beradik kita. Adik-beradik. Adik-beradik kita. Adik-beradik ni, dia ada empat jenis. Ingat orang muazzam. Kalau sebut adik-beradik, ada empat. Yang pertama, adik-beradik seibu sebapak. Yang kedua, adik-beradik sebapak lain ibu. Yang ketiga, adik-beradik seibu lain bapak. Yang keempat, adik-beradik lain bapak, lain ibu. Empat ni. Yang mahram kita tiga saja. Adik-beradik sebapak, adik-beradik seibu sebapak, adik-beradik sebapak, adik-beradik seibu. Faham? Ini tiga-tiga ni
mahram kita. Faham? Pegang tak batal wuduk, berduaan dalam gua tidak keluar, nikah tidak sah. Faham? Yang pertama, adik-beradik si ibu sebapak. Macam yang biasa normal lah. Neh, semok sepok orang panggil. Atau adik-beradik kan kandung. Neh. Boleh nikah tak adik-beradik kandung? Tak boleh. Yang kedua, adik-beradik ni, nasab ni, mahram ni, sebapak lain mak. Faham? Sebapak lain mak. Mak kita mati dah. Ayah kita kahwin dengan mak lain, mak baru. Tu pun pasal mak kita wasiat suruh kahwin. Dia tak berani dia. Baik, mak dulu wasiat. Faham tak lagi? Nampak tak? Jadi kahwin baru dapat adik seorang lagi. Adik itu kita sama bapa, mak baru, faham? Orang panggil adik-beradik sebapa, faham? Ibu lain. Neh. Ada orang tak faham, dia kata adik-beradik tiri. Itu salah tu. Faham? Adik-beradik sebapa boleh jadi wali. Faham? Haram nikah. Yang ketiga, adik-beradik seibu, pak lain. Mak kita ni jenis belaki ramah. Faham tak lagi? 7-8 orang untuk lelaki. Nah, jadi mak tu le anak ayah lain-lain. Faham? Adik-beradik seibu. Itu bukan adik-beradik tiri. Ada orang cakap adik tiri itu. Tu kata kalau tak pandai diam. Faham tak lagi? Negi cakap. Orang kata bengong budak ni. Nah, bukan. Ni tiga ni mahram. Faham? Dan yang keempat ni bukan mahram. Adik-beradik tiri. Adik-beradik tiri lagu mana? Pak lain, mak lain. Pak kita nikah dengan janda yang ada anak dah. Faham? Jadi kita dengan anak pak mak tiri kita adalah adik-beradik tiri saja. Tidak betul. Tidak ikut sebelah mak atau ayah kita. Faham? Jadi adik-beradik tiri bukan mahram. Selesai. Kemudian pula yang golongan yang keempat ialah adik-beradik abang atau adik laki-laki. Nah, mahram kita. Apa panggil dia? Pak saudara sebelah adik-beradik lelaki. Kemudian pak saudara atau mak saudara sebelah adik-beradik perempuan. Itu mahram. Yang keenam, anak saudara sebelah kakak ataupun adik perempuan. Yang ketujuh, anak saudara sebelah abang atau adik lelaki bagi kita. Faham tak? Jadi 7 golongan. Ini semua mahram. Jadi balik pada persoalan, dia nak belayar, nak musafir, nak pergi KL lupa, bang, dia pun cium pipi kakak dia. Haram ke tak? Tak haram. Bang, mahram. Dia nak pergi ke segamak, cium tangan tok dia. Dia laki-laki, tok dia wanita. Bang, tidak haram. Dan yang kedua pula, iaitulah dengan radha'. Dengan menyusu. Neh, menyusu. Menyusu jadi mahram juga. Neh, contoh kita orang muazzam, nak ambil anak angkat. Ambil anak angkat, susukan dia. Kita muslimat. Orang muazzam. Ha, ambil baby, susukan baby itu. Cukup syarat, baby itu jadi anak susu kita. Kita hukum mak susu, anak tu anak susu. Faham? Hukumnya anak susu dengan mak susu macam anak sendiri. Faham? Sampai tua, tak haram bersentuh kulit, tidak boleh menikah sampai kiamat, dan tidak haram berduaan. Boleh bawa atas motor wai suku pergi jalan-jalan. Faham? Itu. Suami kita pula, kita yang menyusu, ibu susu. Suami kita, bapak susu. Hukumnya macam bapak sendiri bagi budak itu. Padahal budak tu budak segamak. Tak ada kena-mengena dengan kita sini. Kita sudah jadi ayah susu. Bang. Anak-anak kita yang lain dengan baby ni, adik-beradik susu. Ha, mahram. Kita yang menyusu, kita ada kakak. Kakak kita, mak saudara baby susu ni. Faham lagi? Kita ada abang, adik laki-laki. Adik laki-laki dan abang kita, pak saudara susu bagi budak ni. Ada faham? Itu mahram. Yang ketiga, dengan sebab berkahwin. Mahram juga.
Kita kahwin dengan seorang perempuan. Kita orang segama kahwin dengan orang muazzam perempuan. Orang muazzam perempuan ni dia ada mak. Mak dia itu bila kita kahwin, mak dia jadi apa dengan kita? Ibu mertua ku. Jadi boleh salam tak dengan ibu mertua? Boleh tidak haram. Kita bercerai dah dengan anak, nak nikah pula dengan mak dah boleh dah. Makmu siapa mati dah. Faham tak lagi? Itu contoh. Jadi, mu ni, mu cium siapa ni? Mu cium bini orang. Dah tak kena apa dengan mu? Kalau ada mahram tak apa. Contoh dia cium kakak dia. Kakak dia bini orang. Boleh tak? Boleh lah. Nampak? Atau dia cium mak dara dia. Lama tak jumpa. Mak dara dia nak pergi Mekah. Dia pergi atas di ni lah. Airport tu. KL lupa. Faham? Jadi bila nak naik ke terbang, dia pun cium tangan mak dara dia. Atau dia cium pipi mak dara dia. Faham tak lagi? Bini orang. Laki mak dara dia ada tengok. Datang tu cium bini aku dia kata. Faham tak? Boleh ke tak? Boleh. Tapi bertempat. Kalau pipi boleh. Mulut tak boleh. Nampak? Dah? Dan kalau kita cium anak dara orang tak ada kena-mengena boleh ke tak? Boleh kalau kecil. Boleh kalau kecil. Kalau besar tak boleh. Dan sunat kata tengah ulama kita cium anak orang. Mana kawan-kawan kita? Nabi, sahabat seorang laki-laki bawa anak. Faham? Bawa anak. Jumpa dengan Nabi. Nabi ambil budak tu, Nabi cium. Faham? Sunat cium budak-budak. Jangan cium mak dia, cium budak-budak tu. Faham tak ni? Nah. Bila tu kecil, besar mana tak boleh. Sekiranya nampak macam besar dah budak. Nah. Jauh nang dah, tingkat tang satu tu nampak dewasa dah. Maka dilarang. Faham tak? Tidak ada hak tertentu umur. Kalau kecil, okey lagi macam Doraemon kecil gitu. Faham? Faham lah eh? Faham. Jadi kalau balik pada soalan, mungkin cium pipi bini orang, tangan bini orang, tak? Hukumnya haram. Dah? Soalan seterusnya.